3 Wati Channel. Assalamualaikum. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Tetap dalam lindungannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dalam video kali ini, Febri mau bikin tumisan teman-teman. Bahannya adalah 1 ikat kacang panjang, lombok merah, ini gak pedes ya teman-teman, lombok warna kuning, ini ikan, penyedap rasa, garam, gula, 4 siung bawang putih. Lanjut untuk memasak, ikutin terus ya teman-teman. Terima kasih. Semua bahan sudah dipotong ya teman-teman, menurut selera masing-masing ya. Lanjut untuk memasaknya. Masukkan bawang putihnya yang sudah dicincang ya. Iya teman-teman, kasih air sedikit ya biar enggak gosong. Lalu kita masukkan penyedap rasa, gula garamnya. Lanjut masukkan ikan. Diamkan selama 5 menit ya teman-teman biar bumbunya meresap. Lanjut masukkan lombok merah sama kuning. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman. Untuk lombok merahnya sama kuning jangan terlalu matang ya, ini sudah matang, siap untuk dihidangkan. Nah ini teman-teman, tumis kacang panjang yang sederhana sudah siap untuk dihidangkan ya. Untuk teman-teman di rumah boleh mencoba resepnya. Buca banyak terima kasih untuk semuanya yang telah setia menonton videonya Febri. Dan untuk teman yang baru bergabung dan menemukan channelnya Febri, like dan komen subscribe-nya ya, agar kedepannya Febri semangat untuk membuat videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.